berjumpa kembali dengan channel Sejoy Kick, sebuah channel yang akan mengupdate seputar Sejoy FC. Di video kali ini kita akan berbicara dengan pemain gelandang dari Sejoy FC, yakni Alpin. Seperti apa kepribadian Alpin? Berikut videonya dan bincang-bincangnya di Wisma Atlet Palembang. Siapa namanya? Imam Bukhari bukan? Bukan. Ambil beres-beres saja. Tidak apa-apa, beres saja. Tidak apa-apa. Dari hampir datang ke Palembang, gimana perasaannya akhirnya datang ke Palembang? Senang. Senang ya? Iya, senang. Kuatin dikit suaranya. Gak pernah suaranya, Pak. Senangnya kenapa? Senangnya bisa itu. Bisa bela tim besar. Kenapa pilih SFC? Itu karena SFC kenapa? Karena tim besar atau gimana? Ya tentunya pengen ke tantangan baru. Iya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Perseta Tulungagung sama Persik Kapas Pasuruan. Posisi dalam kamu apa? Gelandang. Gelandang serang? Iya, gelandang serang. Gak tau teman-teman yang bakal jadi saingan itu gimana? Optimis gak jadi skor inti? Ya karena saya kan masih muda kan, saya harus berjuang yang lebih keras lagi buat masuk main inti. Terus gimana nih? Ada target khusus gak Liban? Target khusus ya bisa membawa Sriwijaya kembali ke Liga 1. Tentunya sama buat Sriwijaya makin berprestasi lagi ke depannya. Mungkin selama jadi pemain bola itu yang paling berkesan apa, yang pengalaman yang belum sendiri juara apa? Ada nggak kalau udah pernah? Oh yang betul lah, pas di bulan kemarin pernah juara apa? Pas itu 2017 Blitar United ke promosi ke Liga 2. Oh bola itu. Sama 2014 itu pen remaja Jawa Timur. Iya juara. Iya juara satu. 2014. Gimana sudah makan tempe? Sudah. Gimana rasanya? Enak. Iya enak ya kan. Gak pernah. Sudah nyimpang. Gak pernah makan soalnya. Gak pernah makan sebelumnya soalnya. Cukanya gimana tuh? Itu cuka apa? Cuka apa sih? Yang kayak sausnya itu hitam. Yang hitam. Yang hitam. Baru pertama kali. Iya. Oh, baru pertama kali. Umur berapa, Bin? 22.